sejak selepas daripada Sukma tu di Perak itu, kemudian kita bermula daripada Disember kita sudah dah mula sudah. Sehinggalah ada kita terhenti pada waktu Mac yang diisytiharkan supaya ini COVID, pasal masalah COVID kan. Lepas itu kan kita continue. Selepas dibuka semula, kita continue latihan. Sehinggalah ke hari ini. Memang kita ada matlamat. Kalau tidak, kita tidak akan datang sini. Tentu ada matlamat. Matlamat kita, pencapaian mereka hendaklah di tahap yang terbaik. Dalam tahap yang terbaik, maka kita akan membuat perancangan yang lebih baik lagi. Ya, insyaAllah. Kalau saya tengok daripada segi prestasi budak-budak ni, memang ada peningkatan dia. Beza dia, peningkatan dia daripada semangat. Semangat yang ingin terus memegang sesuatu lah. Itu saja yang dapat saya katakan. Ini yang pertama. Dan alhamdulillah kami diberi peluang untuk bertanding dengan Junior Tigers. Dan satu yang kami terima kasih lah. Dan kami pun baru baru satu malam dan terus final friendly dan kami dapat merasakan momentum turf kerana kita ada perbezaan turf kan. Jadi turf ini agak perlahan sikit, slow sikit, jadi kita dapatlah touch dari peringkat ke peringkat, kuarter ke kuarter ada peningkatan. Kami ada buat perbincangan, memandangkan ada beberapa tim yang agak dikatakan baru kan. Jadi kita belum dapat indeks sebenar, dan juga di kalangan tim-tim yang ada ni tak ada pemain daripada luar negara. Jadi mungkin satu harapan lah bagi semua pihak daripada Sabah untuk kami capai satu yang lebih tinggi dibandingkan yang lalu. Itu saya yang lebih baik dibandingkan lalu. Dan bagi pihak kami, pengurusan dan juga coaches, ada sedikit keyakinan lah bahawa kami akan buat satu keputusan yang berbeza daripada tahun, lebih baik daripada tahun yang lalu. InsyaAllah.